Alhamdulillahirrohbilalamin. Ini terima kasih sama kita, Mas Evi. Karena apa? Dulu kita pernah intinya menyelamatkan, mendoakan kutukan perempuan yang dikutuk jadi babi nih, Mas Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa setia channel Iman Raslos. Alhamdulillahirrohbilalamin. Malam ini saya bisa hadir di hadapan Anda. Dan alhamdulillah malam ini saya ditemani seperti biasa, Mas Saifi. Sehat, Mas Saifi? Sehat, Mbak. Alhamdulillahirrohbilalamin. Pemirsa, dulu saya pernah berada di sini, pernah penelusuran di tempat ini. Dulu saya, kalau tidak salah, Mas Saifi? Ya. Perempuan yang dikutuk menjadi babi ya, Mas Saifi ya? Kalau tidak salah ya. Oh ya, Mbak, saya ingat, Mbak. Ya. Nah, itu ya. Pernah saya, intinya saya adem ayemkan lah ya, di alamnya. Dan ini mendapatkan informasi lagi, katanya ada sosok perempuan yang sangat cantik sekali, sering mondar-mandir di jalan sambil tertawa. Dan apakah ini ada yang baru atau apakah sosok yang dulu dikutuk menjadi babi, walau alam, atau ini ada yang baru lagi ya, Mas Evi ya? Iya, Mbak. Pemirsa, mari kita telusuri. Mudah-mudahan informasi ini bisa membuahkan hasil penelusuran malam ini karena informasi. Dan mohon doanya, pemirsa, mudah-mudahan malam ini diberikan kelancaran. Ini cuaca baru saja hujan deras sekali. Dan semoga pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan lancar rezeki. Amin. Amin. Mas Evi siap, Mas? Insya Allah siap. Mari pemirsa, kita cari sosok yang sering berlalu-lalang di jalan dan mentertawakan orang yang lewat hingga orang ini takut. Ayo, Mas. Biarannya ke sini, Mas Evi. Mas Evi agak deket, bisa enggak, Mas? Ini jalannya agak kurang lebih berapa meter dulu ya, Mas ya? Jauh enggak ya? Udah lama banget ini, Mas Evi. Kayak udah beda ini tempatnya. Tak doa dulu, Mas Evi. Bisa mendengar, Mas Evi. Apa, Pak? Bisa mendengar orang ketawa ini, Mas. Coba, Mas, cek, Mas. Cek ya, Mas. Enggak ada apa-apa. Itu di pohon gede itu, Mas. Di pohon gede itu, Mas. Nah. Jelas banget dong, Mas Evi. Yang depan itu, Mbak? Iya. Jelas banget tuh, Mas Evi. Mana, Mbak? Oh, ini ada gubuk baru, Mas Evi. Kok ada itu tuh, Mas Evi? Itu ada hitam-hitam-hitam, Mas Evi, Mas Evi. Mas Evi. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, lu, Mas Evi. Ini gendoruwo perempuan ini, Mas Evi. Ini bermain. Oh, kan terbang, Mas Evi. Cepat banget hilangnya. Ini bukan ini yang kita cari, Mas Evi. Ini biasa ya, Mbak? Iya.
bukan ini yang maksudnya kata warga bukan ini gitu loh maksudnya. Ini lain ini. Ih, langsung merinding aku Mas Yapi. Ini udah dari tadi, Mbah. Coba Mas. Saya merinding apalagi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Sayyidul Ghaib. Mbak, nongol lagi tuh, Mbak. Depan kanan, Mbak. Depan kanan, Mbak. Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan ini Mas Efi yang mimbo-mimbo ini, Mas Efi. Astagfirullahaladzim. Tapi bukan ini, Mas Efi. Bukan ini lagi, Mbak. Bukan. Banyak juga, Mbak, yang ini, Mbak. Bukan. Hilang nanti, Mas. Astagfirullahaladzim. Hilang nanti, Mas. Tahu bah, tiba-tiba menghilang bah. Ini mas, iki lu, ini mas. Sebelah pohon pisang, pohon pisang. Iya, itu ada pohon pisang kering. Itu tuh pohon pisang kering ini. Pohon pisang kering. Astagfirullahaladzim, iya bah itu bah. Allah Akbar. Pemirsa, ini aja apa? Hanya kepalanya saja, nggak terlihat, cuma kepalanya saja. Lailahaillallah. Kenapa banyak pasti, Mbak? Kok langsung berenong sih, Mbak? Hawanya udah lain ini, Mas. Kita lama banget nggak kesini loh, Mas. Assalamualaikum. Langsung mengkiri aku, Mas Evi. Bulu kuduk langsung berdiri semua ini, Mas Evi. Hilang, Mas Evi. Cek mas, maju mas. Dati mbah, rimbun mbah. Jalannya mana ini mas ya? Lewat bawah mas. Loh, tadi di sini loh Mas Epi. Nah, iya Mas Epi. Cek Mas, cek yang jelas Mas. Kemana Mbak dia berkeliling Mbak? Muter Mas, cek muter. Astagfirullahaladzim. Kayak ada kelepatan, Mbak. Cek, Mas. Mawujud. 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 Tadi kayak ada kelepatan, Mbak. Yakin, Mbak. Astagfirullahaladzim. Itu enggak depan, Mbak. Depan. Astagfirullahaladzim. Mau ke mana, Mbak? Hati-hati, Mbak. Assalamualaikum. Kamu siapa? Kenapa kamu dari tadi kelintar-kelintar di sini, ha? Kenapa? Oh, ini sedang berduaan Mas Evi ceritanya. Berduaan? Iya, yeah. Intinya bertemu sesama hal goib gitu loh Mas Evi. Istilahnya curhat. Terus yang hitam itu siapa? So, sesama penghuni sini. Sudah berapa lama kamu di sini? Hei, astagfirullah. Kemana Mas Epi? Cepat-cepat hilangnya, Bang.
Maju mas, munggah mas, munggah mas. Kemana pak kira-kira pak? Asem nih, belum selesai aku ngomong tak tanya. Oh. Hadir, hadir. Hadir. Di mas ya. Cek mas, muter mas. Cek muter mas. Suaranya ada Mas Evi. Ada suaranya ketawa Mas Evi. Gimana, Pak? Mau wujud? Keluar. Mbak. Keluar. Saya dengar suaranya itu, Mas. Iya, Pak, tadi sebelah kanan kita, tuh, kan? Mbak. Sebelah kanan kita ada yang aneh, Mbak, tadi, Pak. Keluar. Wis. Si, mas. Ini penerangannya ini gimana ini? Dengar nangis, Mas? Aduh, berulang lagi. Iya, Mbak. Dengar, Mas, jelas banget tuh. Iya, Mbak. Mas, dok, berulang lagi. Allah, Mbak. Gue, Mas, hati. Wah itu mas, astagfirullah. Mana pak? Wih, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Astagfirullah apa itu putih-putih rambut panjang. Ih, langsung merinding aku mas Evi, ya Allah. Dengar yang bikin merinding suaranya mas Evi. Suaranya mas Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gak apa-apa baik, saya terima. Astagfirullahaladzim. Pantesan. Astagfirullah. Dah, jangan bikin saya merinding. Saya ngeliat kamu aja udah merinding, apalagi denger ketawa kamu. Astagfirullah. Diam dulu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Ini temennya tadi mas. Allah Akbar. Ini sosok hitamnya ini mas Evi. Mas Evi waspada. Siap. Mas Evi waspada. Lagi merinding-merinding pelata bang merinding. Ini urusan saya sama kamu. Urusan saya sama kamu. Ya Saiful Gaib. Tolong. Keluar. Keluar sekalian. Keluar. Dengar Mas Evi. Ini ada sosok lain Pak di sini Pak. Iya ini yang hitam. Ini temennya Mas. Tapi yang pokok ini Mas Evi. Wes, kuncinya di ini Mas Evi. Ini
kalau pada ganggu, saya ikat loh. Saya ikat. Ini kena satu, kena semua ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kenapa kamu ada di sini? Kamu udah mengganggu jalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini terima kasih sama kita, Mas Evi. Karena apa? Dulu kita pernah intinya menyelamatkan, mendoakan lah ya, mendoakan kutukan perempuan yang dikutuk jadi babi nih, Mas Evi. Oh iya, Mbak. Alhamdulillah sekarang udah menjadi seperti ini, adem ayem di alam sana, Mas Evi. Iya, Mas, saya ingat. Lah terus kenapa kamu tadi menghantui kita-kita di sini sama teman kamu? Hah? Oh, ceritanya ngetes kita, Mas Evi. Ini ngetes. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali kamu sudah adem ayem di alam kamu. Dan alhamdulillah, doa saya, doa Mas Evi, doa semuanya diajabahi Allah Subhanahu wa taala, kamu adem ayem. Nah, terus saya mohon sama kamu. Untuk yang terakhir kali ini, kamu udah jangan keluar. Adem ayem di alam kamu sana lah. Sama-sama. Kamu terima kasih, saya juga terima kasih. Kalau kamu mau mengikuti apa yang saya inginkan, pulanglah. Jangan mengganggu warga di sini. Pulanglah, jangan mengganggu warga di sini. Karena menakut-nakuti warga. Ya, Mbak. Menakut-nakuti. Betul, Mbak. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, Mas Evi. Ini ternyata sosok ini berterima kasih sama kita atas apa yang pernah kita lakukan di sini, mendoakan dia. Ya, dia adem ayem di alam sana. Ya udah, pulanglah. Bawa teman-teman kamu pergi dari sini, jangan mengganggu lagi. Terima kasih. Pulanglah. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin, saya merasa bersyukur sekali. Karena apa? Sosok gaib pun bisa berterima kasih kepada kita karena kita mendoakan mereka. Berarti sebenarnya sosok gaib itu bisa berdampingan dengan manusia untuk hidup sama-sama di alam dunia ini. Cuman kadang kita itu mengganggu mereka, tergantung niat dari kita, dan mereka pun mengganggu kita. Mungkin mereka lebih tahu apa yang ada di pikiran kita atau niat kita. Biasanya seperti itu, Mas Evi. Ya pemirsa, alhamdulillahirabbil alamin. Pesan saya, dekatkan diri selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dan mudah-mudahan hidup lebih berkah dan barokah. Saya bersama Mas Evi undur diri. Ada salah kata mohon maaf, ambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayeme. Tak kira warap galak, Mas Evi. Alhamdulillah.